Allahu Akbar Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini kita akan membahas tentang amalan sunnah pada hari raya Idul Fitri. Pertama, di pagi hari sebelum berangkat sholat Id disunahkan untuk mandi sebagaimana mandi janabah. Yang kedua, menggunakan pakaian terbaik yang kita miliki. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyukai yang berwarna putih untuk laki-laki. Adapun wanita, maka dianjurkan memakai pakaian yang berwarna gelap. Ketiga, dianjurkan bagi laki-laki untuk memakai parfum, dan bagi wanita dianjurkan untuk tidak memakai parfum. Keempat, disunahkan makan terlebih dahulu sebelum berangkat sholat Id. Dan ini merupakan sunnah Nabi. Adapun hikmahnya adalah sebagai pertanda atau sebagai simbol bahwa Idul Fitri merupakan hari kembali berbuka. Kemudian yang kelima, kita disunahkan untuk berjalan kaki menuju tempat sholat, tidak berkendaraan. Keenam, disunahkan memperbanyak takbir dan tahmid serta tahlil ketika berangkat ke tempat sholat. Takbir, tahmid, dan tahlil terus dibaca sampai menjelang pelaksanaan sholat. Kemudian ketujuh, disunnahkan untuk mengambil jalan yang berbeda, yaitu antara berangkat dan pulang dari tempat sholat tidak menggunakan jalan yang sama. Kedelapan, ketika sudah sampai di tanah lapang untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri, maka tidak ada sholat sunnah qabliyah, langsung menggelar sajadah kemudian duduk di sana. Kesembilan, mengikuti sholat Idul Fitri bersama imam. Untuk rakaat pertama, setelah takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah itu dilanjutkan dengan 7 kali takbir. Adapun pada rakaat yang kedua, setelah bangkit dari sujud, maka ditambah dengan 5 kali takbir. Adapun bacaan antara takbir yang satu dengan yang lain, tidak ada nas khusus dari Nabi yang menjelaskan hal ini. Adapun para sahabat, mereka biasa menggunakan kalimat thayyibah, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Kemudian yang ke-10, setelah kita selesai melaksanakan sholat Id berjamaah bersama imam, maka tidak langsung pergi meninggalkan musola atau tanah lapang. Hendaknya kita mendengarkan khatib sampai dengan selesai berkhutbah. Lalu yang ke-11, disunahkan saling mendoakan di antara sesama muslim. Sebagaimana yang dilakukan oleh para salafus saleh, mereka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima amal kita semua. Semoga Allah yang maha karim mengabulkannya. Inilah sunnah-sunnah di hari raya yang hendaknya kita laksanakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita untuk meraih pahala yang besar di hari raya.